Sebelum menonton, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Satu, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscriber yang lama dimanapun Anda berada, kembali lagi di Panji Media Tama di acara Seven Up TV. Dan jangan lupa tolong jalan-jalan sama Panji di acara Kukil di Seven Up TV. Tadah. Lu Bapak Biduan nyanyi lagu apa? Ya, nyaman sekarang nih. Telah berulang kali aku bermain cinta. Kau masih muda, diriku sudah tua. Kasih tahu saja, memang mengapa sih? Memang saya sudah janda. Walaupun janda tetap aku cinta. Oke, kan. Marilah kita kawin saja. Oke, Pak. Sekarang kita nak berfoto sama Bapak. 15.000, Pak. 15.000, eh? Iya. Ya, kami nak berfoto. Kami nak berfoto. Foto, Pak. Ya sudah, foto. Kami nak foto di sini. Di mana, Pak? Kami nak berfoto. Kami nak berfoto. Pak, kami nak berfoto. Bapak foto di cak mana sih? Ya, patahlah. Ya. Bapak, kami nak berfoto. Iya, iya. Kami nak berfoto 15.000 kan? Iya, iya. Nah, kami nak berfoto sekarang. Di mana, Pak? Sini. Ya, sini, sini, Pak. Kami nak duduk sini. Kami nak foto sini. Nah, fotoilah, fotoilah. Foto kami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita ada di Monpera. Monpera. Apa kepanjangan Monpera, Bos? Monumen. Monumen. Ampera. Ampera. Salah. Monpera adalah kepanjangan Monumen Panji Pratama. Monumen Penderitaan Dan Rakyat. Dan kali ini Monumen Penderitaan Rakyat. Oh ya. Dan kali ini dalam acara Bos Oli Kulu Gilir. Dan hari ini kita ke Monumen. Monumen. Jadi dari Banci Monumen, Bos. Jadi umur 13 tahun, Pak. 13 tahun dulu pernah mangkal di sini? Bukan, masuk situ. Oh, masuk dan situ. Dan sekarang belum pernah lagi. Nah, jadi sekarang, kangen, pengen. Jadi kangen. Apa sih sekarang di dalamnya ini, apa masih seperti dulu? Apa masih seperti apa dulu? Apa lagi nambah lagi? Ini nambah lagi. Monumen ini seperti barang-barang yang bersejarah. Sejarah. Dulu aku pernah berfoto di sini, Bos. Foto, Bos, berfoto yang langsung jadi cek. Narik, 5.000. Zaman nah, dulu berapa? Sama bapak yang bapak itu nah. Kamera itu. Ya? Kamera itu. Dulu di kalau di posnya enggak lupa. Iya, kayak ngembek 3 hari. 3 hari baru ngembek. Cek. Benar. Nah, buat kamu yang pengen kenangan masa lalu kamu yang pernah berfoto di sini. Kita coba akan mengelilingi tempat ini, kita akan lihat-lihat bagaimana kondisi Monpera 2020 sekarang. Oke? Oke, pemirsa, ikutin terus. Tetaplah terus di channel kita ya. Channel Panji Media Tama. Ya, dan. Ayo, pel gitu. Ya, Pak. Nah, Mamang ini nambes masih ada. Nah, ini nak Mamang ini. Nah, ini dia Mamangnya. Oh, Mang. Mamang kau nih ya. Stand by ya. Woi, Mang. Jadi. Iya, iya. Coba aja, Mang. Ya, ya, oh emang ya, di zaman dulu berarti kami ini lah yang sama Mamang ini berfoto Mang nah, waktu umur 13 tahun, nah macam ini lah. Yeah. Mang berapa Mang sekarang? 15 Mang. 15 ya? Ya lagi 3.000 Mang ya. Kami ini. Lagi 15.000? Berapa hari Mang ngembeknya Mang? Siap sekarang. Oh langsung jadi kalau sekarang? Kalau oh kalau dulu ngapa 3 hari Mang? 3 hari Mang? Ngapa 3 hari nunggunya kalau oh sekarang lain. Bisa dilihat dulu. Sony Alpha 7R. Wow. Bisa dilihat dulu. Bisa dulu. Mang, dulu kan 3.000 Mang. Ah, dulu 3.000 waktu muda. Dulu tuh jangan diomongin enggak ada film ke film lagi di gitar. Iya, dulu pakai klise ya. Klise. Ini pakai klise ya dulu. Pakai klise, enggak ada lagi. Mang, sekarang sudah berapa lama Mamang? Ah, semenjak moto ini sudah berapa lama? Umur apanya?
Ya. Umur. Oh, di bidang tahun 60. Dari tahun 60-an. Tenaga Pak ini sering dipakai wali kota, gubernur mana aja. Iya, dulu. Semacam tapi stay-nya di sinilah ya, dari zaman dulu ya. Inilah sawah ladang apa. Sudah berapa lama lah di sini? Hah? Sudah berapa lama jatuhnya? Ya, tahun berapa ini berdiri ini tahun? Ada, Mamang. Tahun 88 kan? Iya. Uh-huh. Apa ini tahun 60 menjadi di bidang potok matir. Oh, jadi iya, iya. Dari tahun berapa Pak? Nah, ini, sini, nah, 60, ini studionya nah. Oh iya, nah, studio. Ini yang pengamen. Nah. Oh, ini iya. Studionya itu. Oh, tempat nah, nyucinya ya. Iya. Puji film ya. Nah. Ini hasil rumah sakit benteng ya? Itu. Iya. Okay. Foto zaman dulu ada enggak? Kan di situ kan galak ada kan nah, di samping-sampingnya tahun berapa Panji? Iya. Yang oke okay, Pak, aku nanya lagi. Jadi Bapak di sini sudah berapa tahun Pak? Apanya Pak Ajari? Dari tahun berapa? Kaluka benteng ini agak kuat dikit Pak. Pak, Bapak dari tahun berapa Pak di sini sudah moto? Tanah 60 Pak jadi 60 di sini? Iya. Berarti di Ampera sinilah. Belum jadi? Sawah ladang apa? Apanya orang Padang? Padang. Apanya lah dibeli sini. Oleh orang Palembang. Istri apa orang sini? Oh. Pak, ini. Oke Pak, kami kakek berfoto Pak eh. Kakek kami minta foto, tapi kami nak nanya dulu Pak. Kalau nak bersejarah duduk situ. Ya, oh iya benar ya. Weh, tak sopan ya Pak. Apa siap membantu-bantu? Duduk sini Pak. Silakan duduk sini. Aku pulang Pak. Oke. Sini Pak, duduk Pak. Bapak kamu di tengah-tengah, Pak. Oh, apa di sini? Apa di tengah-tengah? Kami ini nanya, Pak. Selama kuat dikit ngomong Spanyol, Pak. Peka. Ya tahu. Peka. Iya. Pak. Jadi Pak ini bertanya. Iya. Bapak ini dari tahun 60-an kan? Iya, dia bidang. Di sini. Iya, iya. Jadi sudah hampir berapa tuh? Ini 60. Ini dibangun tahun 88 ini. 88. Iya. Dibangun 88 di 60. Apa ini 60. Jadi sudah 60 tahun. Nah, jembatan itu tahun berapa dibangun? Tahu sejarah ini. Iya. Umur Bapak berapa lah sekarang? Tahu sekarang, Pak. Tahu sejarahnya ini? Iya, tahu. Tahu. Ganti umur Bapak berapa sekarang? Ganti perang Jepang ke Indonesia. Iya. Ampera lah dibangun belum waktu orang, Bapak ini? Iya, Ampera di sini. Iya lah dibangun pas Bapak moto-moto di situ. Pak. Umur Bapak berapa lah sekarang umur Bapak? Lah 85. Nah, berarti dari tahun iya. Umur 25 tahun Bapak iya, ini. Iya, 85. Apa ya? Masuk sekolah zaman apa? Begini. Oh, kalau pakai ini bisa sekolah. Iya, nah, Bapak ini lah nyampe berarti. Iya. Tidak menulis tidak pakai tidak buku benar, lagi benar, batu tulis benar. Itu zaman apa zaman Jepang Pak Pak ngapa Bapak sampai sekarang masih nak usaha ini ngapa tak coba usaha lain ngapa nak masih usaha inilah semasa muda macam-macam hidup Bapak ini mencari makan ini tahun 60 Bapaknya dulu istri Bapak orang Palembang. Lima cewek itu macam-macam menghinanya orang Padang. Buat apa kawin sama orang Padang? Hidupnya di kaki lima. Mencari makan, tinggal di bawah kolong rumah. Zaman dulu, sejarah apa ini? Selalu mencaci-mencaci, ada yang tak akhir ini dah. Biarlah mati dah makan. Yang Bapak tidak. Ini pernah di apa dekati oleh lima cewek Palembang. Akhirnya Bapak memilih bukan, yang terakhir. Iya. Iya. Macam-macam indahnya tuh kan. Ini sebenarnya merebut apa nih? Orang Padang nih bukan zaman sekarang aja orang penjajah. Ya. Orang perantauan di mana-mana ya, ada sekarang, orang Padang. Sekarang kami nak nanya Pak, Bapak ini itu ya. Biar. Itu nak tahu sejarah apa ini. Jadi Bapak nih Pak, apa? Berapa sehari biasanya dapat Pak? Memang sudah macak ekonomi apa ini. Apa dengar ya? Macak gara-gara lah candi, tak pakai film lagi.
semenjak ada gitar nih. Ya, nah, berapa sehari biasanya dapat duit? Orang datang, orang pengunjung tuh lah pakai kameranya masing-masing. Kamera HP. Ini foto kamera apa nih? Nah, kamu, ini kamera nih. Ah, ya. Ah. Semua cara pemotongan itu sama dengan apa bagusnya. Nah, cowoknya. Aku ini nak bertanya, Pak. Mm-hmm. Bapak nih sehari biasanya dapat duit berapa? Hah? Sehari dapat duit berapa biasanya? Tidak bisa ditentukan lagi. Ya. Kalau dulu positif dapat berasa kilo dua kilo. Nah, sekarang tidak bisa lagi dipositifkan. Kosong-kosong nian. Pernah tak dapat nian sama sekali duit? Pernah, iya, ini pernah. Belum apa-apa. Belum dapat ini? Iya, belum apa-apa. Kayak dikasih bos ini. Bos ini berduit. Kayak dikasihnya. Ya, iya. Baju. Pak. Dan. Apa? Iya. Apa? Jadi apa ini sekarang ini bininya si kok tuh lah wong Palembang eh? Hah? Apa bininya wong Palembang eh? Iya, istri apa? Anak sudah berapa, Pak? 19 hilir sini. Iya. Tapi sudah meninggal 2004. Oh, anak bapak? Ikut sama anak. Oh, anak ikut anak. Ya, anak apa? Ini zaman dulu banyak anak, banyak rezeki. Oh. Anaknya 10. Anak apa sekarang? Ya. Oh, ikut. Ya, tamu sudah meninggal 2, tinggal 8. Ala 8 itu sudah punya anak semuanya. Cucung tapi kok cucung? Ya, 8 itu kali 2 berapa itu? 16 kan? 16. Ya. Zaman apa banyak anak, banyak rezeki. Zaman sekarang ini punya anak 1-2 macam-macam kasusnya. Yang dijual lah, yang dibuang lah. Apa, jadi punya anak, sekarang punya cucung. Cucung punya anak lagi tak? Namanya Cicit. Iyalah, belum. Cucung dulu punya anak juga, Cicit jatuhnya. Iya, berarti punya Cicit. Cicitnya ada berapa ikut Cicit? Cicit ya anak Cicit 6. Berarti punyanya punya Cicit. Jadi bapak ini umurnya 85 tahun dan sudah punya Cicit. Sudah 60 tahun jadi tukang foto di sini. Iya. Sudah 60 tahun jadi tukang foto di sini. Itu baru 60 bapak jadi wartawan. Iya, foto jadi materni. Bapak sudah jatuhnya sudah 60 tahun nongkrongnya di sini. Iya, iya. Iya. Ya. Jadi hidup hidupnya di sini di monumen Monumen Ampera. Monumen Ampera. Dulu kagak juga. Dulu apa ini bukan mantap aja di sini. Kemana? Keliling-keliling juga. Iya, pokoknya di seputaran Monpera. Iya, iya. Dulunya Monpera bukan Monpera. Iya, iya. Dulu apa ini pedagang. Apa namanya? Panji. Apa namanya? Yang wong enggak sebutin. Nusa Indah eh. Taman Nusa Indah. Iya, Taman Nusa Indah. Situ Taman Nusa Indah. Situ ya. Iya. Memang apa ini zaman sekarang tidak bisa ditentukan, kadang dapat kadang tidak, kosong-kosongnya. Nah, Pak. Memang apa ini sudah dipensiun anak, tidak dibolehkan begini lagi. Nah, cuma apa jiwa Pak tidak mau begini, apa jaga mulut yang tidak baik. Anak itu tidak, mantu yang bansos cerewet sering begini-gini. Jadi pemirsa, bapak ini tapi kayak begini dah. Sayang semua. Iya, iya. Pak, memang apa ini mencari bukan untuk anak. Iya. Pak, sekarang kami pengen difoto bapak, kami duduk di sini, bapak foto. Pak, bing-bing Pak, bing-bing. Bing-bing Pak, bing-bing. Pak. Selain bapak, habis lagi, habis. Ya, bapak ini termasuk biduan juga zaman dulu. Oh, biduan juga bapak nih? Hah? Biduan juga zaman dulu? Iya. Sering. Bukan. Ada acara pengantin pada Pak. Nama Pak ini Pak Baktiar. Pak Baktiar. Nyanyi lagu apa kalau nyanyi lagu lama? Nyanyi lagu apa biasanya? Apa? Kalau bapak biduan nyanyi lagu apa? Ya. Nyaman sekarang nih telah berulang kali aku bermain cinta. Kau masih diriku sudah tua. Walaupun tua tetap aku sayang. Mari kita joget saja. Ajak joget saja. Kalau orang muda lain pula nyanyinya. Telah berulang kali aku bermain cinta.
Kau ya. Gadis apa ganda? Sambil bergerak-gerak juga. Baiklah, sambil bergerak, kau kasih tahu saja. Memang mengapa ya. Sih? Memang kalau sudah janda. Cut, Pak. Walaupun janda tetap aku cinta. Oke, okay, Kak. Marilah kita kawin saja. Oke, okay, Kak. Yes. Oke. Okay. Selain Bapak, ada tak yang ini kawan Bapak yang masih moto juga? Ada uang berapa jadi selain Bapak moto? Ada lagi tak yang sebaya kayak Bapak? Tidak ada lagi. Tinggal Bapak sendiri yang di sini yang masih bertahan. Yang tua tertua jadi Bapak ya? Iya, apanya ya? Enggak, ya yang jadi satu orang ini cuma Bapak sendirian di sini. Cuma Bapak sendirian. Iya, sekarang iya. Enggak ada teman lagi. Sekarang iya, betul lah itu. Tabung tu lah pakai foto sendiri. Foto sini ya. Tak temani bos, kakek bos. Kamu buka juga di sini. Tahun berapa berdirinya kamera ini? Oh iya. Tahun berapa berdirinya? Tahu? Kan semenjak itu. Oh. Apa tenaga Pak ini sering dipakai wali kota, gubernur. Sekarang apa dah dipanggil lagi? Karena sudah tua. Pak masih motor Pak. Iya juga. Oke Pak, sekarang kita nak berfoto sama Bapak. 15.000 Pak eh? 15.000 eh? Iya. Ya, kami nak berfoto. Kami nak berfoto. Kami nak berfoto. Foto Pak. Enggak. Ayo. Ayo. Foto. Bukan. Kau di sini, Pak. Kita duduk sini. Enggak, Bapak itu moto. Duduk sini apa? Iya, kita tegak di sini. Iya, duduk sini dulu, Bapak duduk situ. Ada berapa sesi? Mau. Ya kita foto. Akan main. Ya, dua kok sih kok sini di situ. Tidak, Pak, ini. Tidak, sini. Bapak terpotong kami. Oh, berdiri. Cara mari. Kita duduk dulu. Kau, rekam ya. Oke, Pak. Ya sudah, foto. Kami nak foto di sini. Di mana, Pak? Kami nak berfoto. Kami nak berfoto. Pak, kami nak berfoto. Bapak foto di cak mana sih? Ya, Bapak, kami nak berfoto. Iya, iya. Kami nak berfoto 15.000 kan? Iya, iya. Nah, kami nak berfoto sekarang. Di mana, Pak? Sini. Ya, sini, Pak. Kami nak duduk sini. Kami nak foto sini. Nah, fotoilah. Foto kami, Pak. Yang bagus Pak ya. Iya. Bapak kan senior. Mana coba ya Pak. Nah, situ pula Pak. Garudanya Pak ya. Garudanya. Kami cinta. Ya, taruhlah situ dulu itu tuh. Jangan takut hilang itu. Ya. Tegak. Ya sudah. Cak ini cukup. Pantang gayanya. Sini teman. Ini teman Pak. Gak ada marah apa ya. Senang senyum. Senyum Pak ya. Ambil seluruhnya sini. Ya, cak mana? Ya, seluruhnya. Cak mana Pak? Seluruhnya. Buat dulu bes, kita ke dalam dulu. Ya. Ini kita untuk Bapak ini. Oh iya. Jadi kita open nih. Bahkan nanyulah sampai ke situ bes. Kau seperti artis. Aku seperti artis. Ya. Olga. Memang artis dia. Olga. Oleh ganteng. Artis memang. Maunya duduk apa berdiri? Terserah. Terserah artisnya Bapak. Yang mana, Pak? Pak, artisnya yang kayak mana, Pak? Artisnya yang kayak mana? Masih sendirian. Iya. Artisnya, Pak, yang kayak mana? Pak, syuting kan. Iya. Di mana? Di sini? Syuting. Syuting kan. Oh, di sini? Lihat. Macam gayang. Pak, ambil tinggi. Gaya yang lama, Wes. Iya, ini agak sini. Ya. Cak ini berapa? Satu, dua, ya. Wow, bagus bes. Kalau agak bes. Duduk. Oh, ada mana ya? Sini. Kamu pula di sini. Oh, kami juga di sini.
Gaya wong lamu, Bes. Nah, cek ini gaya wong lamu tuh, Bes. Tapi kaki itu jangan terlalu panjang. Oh, memang panjang, Pak, kaki aku. Ilmunya memang ada, Mas. Dia sudah panggil. Ada langsung. Ya, masuk, cucu. Taruh makanya. Jatuh. Dulu wali kota Cek Yan ya. Wali kota Cek Yan ya dulu ya. Iya. Ya bapak ini ya Cek Yan. Iya, udah dengar. Oh. Wah. Keren banget. Wow. Cak ada beranak gitu. Sekarang yang ada merek. Merek apa? Situ. Oh, yang di situ pula. Payu Bes. Syuting namanya. Yo syuting. Jadi kita nih model apa ya? Apa? Iya. Yeah. Oh. Iya. Yeah. Orang asing ini. Orang asing. Orang Duduk berdua, duduk berdua. Berdua juga. Sudah. Nah, duduk macam ini. Jangan. Macam ini. Apa lah tu? Bau yang bagus tu, gaya tu. Untuk memandang muka siapa? Satu. Jadi bisa ini sensasinya bagaimana kita berfoto di Montbera. Ya. Kalau mau mengenang masa lalu. Bagus sih. Wih keren. Nah. Oke Pak. Oke, kapan hasil. Diambilnya Pak? Pak Mano ngambilnya Pak? Ah? Ngambilnya? Hasilnya? Iya. Ngambil hasilnya kayak mana? Kapan dicetaknya? Itu. Iya sudah. Apa yang kuning ya. Itu? Cetaklah Pak eh? Iya iya. Iya. Berapa? Iya. Ya kan cetak lah dulu. Jangan duit, non dia sudah bayar di situ. Jangan curiga dari iya, berapa suaruin. Berapa? Berapa? Ha? Berapa? Kita berapa semua ya tadi. Oh, mau semuanya. Jangan. Ini cukup. Tambah 50 lagi berapa kurang enggak deh? Tambah. Nah. Ya. Ya. Ah, tunggu tepat tadi. Iya, ya, oke. Okay. Jangan didengar omong yang tidak baik. Zaman sekarang ini banyak benci kepada orang tua-tua. Ya. Ya, orang yang ngomong tuh yang tidak baik namanya tuh. Iya. Ya, tunggu tepat tadi. Ya, kami nak mau masuk mana ya, dulu. Ya. Ya, hati-hati. Ya. Hati-hati Pak ya. Ya, ya. Ya, bing bing Pak, bing bing. Oh. Oke, pemirsa. Kita oke, akan pemirsa, menunggu hasilnya. Kita tunggu hasil dari cetakan. Ya, cetakan. Bapak itu apa, mau apa-apa. Ya. Iya, kami masuk ke dalam dulu. Iya, masuk kan? Udah usah? Ya masuk lah. Oh itu bapak itu tuh kamera juga nah. Wes masih sehat duduk dia. Dapat deh. Masih jadi, banyak Panji yang masih untuk foto-foto di sini. Jadi mau lamo-lamo. Sebenarnya sudah ada. Masih banyak sekitar 10 sampai 15 tuh. Ada yang nunggu di Ampera Panji. Nah, pemirsa, mungkin kita berpikir bahwa rezeki bapak ini tidak ada. Karena tidak ada lagi pada zaman saat ini orang yang menggunakan jasa foto. Tapi ternyata apa yang kita pikir belum tentu benar. Contohnya saja kami di sini merasakan bahwa kehadiran bapak ini sebagai pengingat masa lalu kita zaman dahulu. Bagaimana kita mengenang berfoto dengan tukang foto keliling seperti bapak ini.
Dan jika kalian mampir ke sini, maka sempatkanlah untuk berfoto dengan bapak ini supaya bapak ini tetap semangat menjalankan profesinya sebagai tukang foto di Montbera. Iya, sama-sama. Ya, ya. Semoga bapak laris lagi, Pak ya. Iya, ya, fotonya. Pak, sehat selalu. Iya, panjang, panjang umur. Dan banyak rezeki. Nama apa ini kan soal rezeki kenapa? Intinya sholat. Mungkin Pak Tuhan benci ya Bapak. Wal puncak mana? Sholat. Sholat. Balik-balik Pak. Ingat-ingat anak-anak banyak di rumah.